Selamat berjumpa kembali bersama saya, Rian Tani Pro. Salam meduluran. Oke pemirsa, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberi nikmat sehat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas melakukan suatu pekerjaan. Semoga semuanya mendapat imbalan dan pahala atas kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan memberikan atau mempersembahkan sebuah konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, ikuti terus channel saya, Rian Tani Pro. Salam meduluran. Oh guys, gedange siji we loro real. Oke sedulur tani, baru saja nyampe ke lokasi, tiba-tiba melihat keanehan di sini. Satu pohon pisang berbuah dua tundun pisang. Ada yang aneh di sini, belum pernah menemui hal semacam ini. Kami serombongan jadi bingung melihat keanehan ini. Pagi yang cerah ini, kami sudah nyampe di lokasi. Desa Gantar yang kini sudah mulai panen, semuanya istirahat menghilangkan lelah dari kampung Kaloran sampai ke Kidulan. Sementara menunggu terik matahari sedikit naik untuk siap terjun ke lahan pesawahan. Ada di Awisan. Kecamatan Gantar. Petani terus semangat, ikut melaksanakan panenan di wilayah yang bersama-sama saling membutuhkan untuk menunaikan dan persingkat panen padinya. Panen yang tidak serempak ini mempunyai kesempatan dan bisa ikut untuk berbagi rejeki. Panenan merupakan tumpahan harapan setiap petani. Lahan pesawahan yang mulai panen saat ini masih banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Kemungkinan panen di musim rendengan ini tidak serempak. Ada yang mulai panen, ada juga yang masih tandur. Wah, ternyata biduan-biduan pantura yang pada ikut panenan nih. Waduh, lagi pada sarapan buntelan ya? Buntelan esuk sing umah ya? Suara tanaman nih. Eh, kok saya satuan pun, kan? Eh, nyemprang-nyemprang, bah. Bapak oke kan? Oke, nang coki. Nang coki. Sing
sabar ya, Bah. Wah, kastu udah ngacir bae maning kini, duh. Iya rupanya ki ketua rombongannya ki ya. Halo. Ya, kin ki. Mulangkan. Kin motong padine daerah di mana ki ning Alimani? Di daerah Wagir, wilayah. Emang masih wilayah Indramayu tapi udah perbatasan. Kecamatan. Kecamatan Binong. Kecamatan Bukol. Argolis. Argolis ya. Hah? Desa Wagir. Desa Wagir. Musim rendengan ini, panenan bertahap, mungkin selang beberapa bulan untuk panen seluruhnya. Bahkan masih ada yang baru tanam, dan ini bisa untuk mempertahankan harga padi di musim ini. Semoga harga padi stabil, agar petani mendapat kesejahteraan dengan hasil panennya. Di Kecamatan Gantar, kini lagi mulai panenan. Banyak petani dari Pantura Indramayu ikut membantu panenan di sini. Panennya cukup bagus dan konon di sini tidak terkena banjir. Semoga saja harganya pun masih bagus, biar dapat banyak penghasilan. Apalagi harga-harga sarana pertanian di musim ini dibilang lumayan serba mahal. Panen di musim ini targetkan sukses dengan nilai harga yang fantastis. Apalagi di tahun ini ada pembatasan pupuk bersubsidi. Pemerintah mungkin menunggu hasilnya. Dengan pembatasan pupuk petani masih bisa mendapatkan hasilnya. Ini jadi catatan pemerintah tentunya. Apakah mungkin masih terus dikurangi jatah pupuknya? Ya, semoga saja pertanian kita bisa dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan sempurna. Salam pertanian. Salam untuk pejuang pangan. Da'aah.